Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa channel YouTube Yantea. Saat ini saya berada di Dusun Cibogo, Desa Sukaluyu, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kali ini saya akan berkunjung ke Istal Kuda Renggong Barabere. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama. Wah, bener liduk mah, oi.
Wali marikan matur. Pemirsa, saat ini saya berada di Dusun Ibogo, Desa Sukaluyu, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di samping saya telah hadir Mang Engkus, pelatih kuda renggong Banyuwangi. Mang Engkus, gimana kabarnya Mang Engkus? Alhamdulillah sehat, sehat. Mang Engkus, melatih kuda silat seperti ini berapa hari Mang Engkus? Rasanya ya mah kudana kumahanya rapekan gitu, calakan. Ya. Alhamdulillah kenging tilu dinten dugi tiasa kieu teh. Tergantung bakat kuda ya Mang. Tergantung bakat kuda. Kalau yang susah sampai sebulan lah bisa. Kalau yang susah satu bulan. Iya. Mang Engkus sejak kapan menggeluti seni kuda renggong seperti ini? Kalau dari kecil. Mirsa, ternyata Mang Engkus ini menjadi pelatih kuda dari kecil. Dari mana Mang sulitnya? Pang sulit-sulit nama pas orang nangkung lah dan anjurnya. Jadi paling sulit disuruh berdiri? Enggak lah gitu. Kalau disuruh tidur gimana Mang? Alhamdulillah gitu, kacan pernah hayang nuka sesahan gitu. Tak lancar sadayana gitu. Jadi kata Mang Engkus untuk melatih kuda tidur kata Mang Engkus gampang. Yang lebih susah itu melatih berdiri. Jadi tergantung bahan kudanya juga. Iya, paksain ya semua kuda juga bisa dilatih silat gitu.
cuman tergantung kudanya, ada yang prosesnya cepat, ada yang lama. Pemirsa, saat ini saya bersama grup Kuda Renggong Barabere. Di samping saya telah hadir Mangkus perawat Kuda Renggong Barabere. Mang, gimana nasib Kuda Renggong selama virus corona melanda seni Kuda Renggong, Mang? Ya, Mas, sedih. Selama wabah virus corona melanda seni Kuda Renggong, berapa panggung yang batalkan? Kebetulan kemarin tuh udah ada 7 panggung ya yang nggak jadi. Yang ganti tanggal udah ada 4 panggung. Yang satu malah pindah ke tahun depan. Yang satu jadi pindah ke tahun depan. Iya. Harapan Mangkus dengan adanya wabah ini, harapannya Mang pengen cepat berlalu ya, Mang? Iya. Terus katanya kemarin tanggal 21 udah keluar izin rame-rame. Terus gimana, Mang? Sekarang kan udah lewat tanggal 21. Tapi belum ada tembusan lagi ke grup Kuda Renggong mah. Oh, jadi belum ada tembusan lagi ke seniman Kuda Renggong. Belum ada keputusan lagi. Kuda Renggong Barabere. Pemirsa, saya akan segera undur pamit. Tentu banyak kekurangan, mohon maaf yang besarnya. Bila itu Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.